balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue kembali akan mengulas salah satu customer dari HSR Wheel yang dimana kita lagi ada di Tasikmalaya. Dan seperti kalian lihat di belakang gue, ini adalah Toyota Crown. Gue lupa nih tahu umurnya berapa, tahun berapa, tapi sih kayaknya tahun 80-an. Dan ini sudah dimodifikasi abis nih. Dari bodinya sudah dirubah, lalu dari engine-nya juga sudah dirubah, kaki-kakinya juga sudah dirubah. Udah banyak banget kayaknya part yang dirubah. Dan sepertinya gue nggak bisa nih menduga-duga apa aja yang udah diganti. Langsung aja kita undang ownernya, kita ajak dia ngobrol-ngobrol. Gimana? Kalian setuju, boy? Oke, jangan kemana-mana. Ini dia. Ini adalah Om Iman. Apa kabar Om Iman? Baik. Modifikator dari Tasikmalaya yang menurut gue, wah suhu ini. Ini hasil mobil bikinan sendiri ya Om? Iya, dikerjakan sendiri ya? Ya, bersama tim di waktu kami lah. Bersama tim ya? Tapi ya. Om Iman ikut turut ya, dalam modifikasinya? Iya, konsep-konsepnya gitu. Konsep-konsepnya, oke. Okay. Om Iman, sebelumnya tadi aku agak-agak bingung. Ini Toyota Crown tahun berapa sih? Ini tahun 80. 80? 80, 1980. Lumayan kan, udah tua. 41 apa? Tahun umurnya. Om. Ini warisan dari kakek. Dulu kakek, oh. dari kakek. Ini asal muasalnya mobilnya tuh udah jelek banget lah. Udah jelek banget. Kita kalau dijual kan murah nih. Gak ada harganya lah ya ibaratnya. Tapi dipikir-pikir yang tua kalau dirubah pasti asik gitu ya. Bener banget. Ya, jadilah ini. Dengan beberapa proses dan ya waktu gitu ya. Waktu ya? Waktu. Ini kayak ini, kata gini, ini salah, ini gini. Ya hasilnya kayak ada gini. Trial errornya juga cukup ada panjang juga. Ya? Banyak. Oke, Om Iman berarti langsung aja deh. Gue pengen tahu nih semua spek modifikasi yang sudah dikasih ke. Ini ada punya nama nggak mobil ini? Ini punya nama sih. Apa ya namanya tuh sih, ini si Crown aja. Ya udah langsung kita ulas aja. Pertama mungkin dari kan kalau kita ngomongin modifikasi kan berarti ada 4 sektor ya. Eksterior, interior, undercarriage sama engine gitu kan. Nah, 5 sama audio. Oh iya. Nah, boleh Om, dari eksterior dulu Om. Ini kan bodinya udah berubah semua nih. Apa aja yang Om lakuin buat body mobilnya? Berpikir kalau kita dibikin sedan, mungkin kebanyakan Crown itu sedan ya. Kita bikin pick up Om. Pick up dengan inspirasi kita ke American style Om. Oke, okay, berarti memang konsep awalnya itu emang mau dibikin pick up dengan American style ya? Iya, American style Om. Ini prosesnya juga lumayan ya, berarti lu harus motong. Ini tadinya 4 pintu berarti ya? Iya, 4 pintu. Potong. Terus ini bodinya bikin? Itunya bikin Om. Semua bikin. Oke, kita bikin, kita las-lasin lah, gitulah. Jadilah kayak gini. Kita konsepnya pick up. Lalu kita ini mau dibuka apa ditutup nih? Nanti next, kita ini belum 100%. Oh, ini belum 100% jadi. Nanti kan audio itu di sini pakai motoris. Kita pakai audio. Ini bukanya tapi bisa dibuka ini? Bisa Om. Kita mau buka ini Om. Oh, harus dari depan ya? Dari depan dulu. Boleh dong. Kita coba buka, boy. Kita buka sini. Oh, bukan. Oke. Wah, udah hidrolik juga ya. Ya. Terus ini buat apa, Om? Kemanis? Ini nantinya juga jalan sih, Om. Oh, sementara masih pakai dari bantu dari depan. Ya. Nantinya akan disambungin. Iya, iya, iya. Wih. Kita teraudio nanti Om di sini, Om.
Jadi nanti nextnya audionya bakal ada di sini nih. Hmm. Ini sih gue tidur sini masih muat kayaknya nih. Oke. Itu dari eksterior yang pertama memang mau dibikin konsepnya pick up dan menurut gue ini potongannya rapi banget tuh. Keren. Terus tau boy, ngerjainnya di mana? Di Claro Nano Ceramics. Bro. Ini motong body? Iya, di sana. Di sana. Iya. Nano Claro Nano Ceramics. Nano Ceramics. Iya. Itu di daerah Tasikmalaya, Cibadem. Di Tasikmalaya, boy. Di daerah. Bisa jadi mobil kayak begini. Loh. Keren kan? Berarti kan di Tasikmalaya itu otomotif itu juga udah bukan level yang namanya modif cuma ganti velg, cuma ganti knalpot, tapi udah bisa kayak begini kan? Nah. Swap body nih baratnya nih dari belajar sedan. Belajar om. Ya. Tapi yang gue penasaran pasti makan waktunya lama nih untuk bodinya sendiri nih. Bodinya sendiri habis berapa lama, Om? Ini sampai 6 bulan, Om. Bodinya doang 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan. Keburu lupa tuh punya mobil. Oke, dari body udah selesai, eksterior luarnya. Ini kayak lu cari spion-spion tanduknya itu kan tahun 80 tuh. Iya. Itu masih gampang nyarinya. Lumayan sulit sih, Om. NOS katanya. Kata orang-orang NOS-nya. NOS apa tuh? NOS tuh new aftermarket, Om. Oh. New old market, Om. Itu. Oke. Terus selanjutnya, Om, di interiornya nih, Om. Ini kan cuma sampai sini nih. Ya, Om. Ini sebelah sini apa? Ini itu buat bahan bakar, Om. Oh, iya. Tangki ditaruhnya di sini. Tangki, Om. Oke. Berapa dia kapasitasnya? 60? 50, Om. 50 liter? 50. Oke. Terus kalau dari depan nih, boy, setirnya, boy. Ini setir yang gue pengen nih. Cuman kalau dimasukin ke obri nggak cocok. Memang cocoknya di mobil kayak gini nih. Ini Nardi ya, Om, ya? Ya, Nardi, Om. Palang 3 Wood. Gue pengen nanya harga tapi kayak ntar aja deh, overall aja ntar. Boleh ya kasih tahu bisikan ya nanti. Terus kalau joknya emang udah masih jok standar ya, Om, ya? Standar, Om. Kalau interior sih kayaknya kelihatannya masih standar ya, standar, cuman di red trim aja ya. Ini kayak dashboardnya. Nuansa klasik dan bawaan mobilnya masih tetap aja, Om. Masih tetap ada, bener. Dan joknya pun juga masih bisa sendiran sampai belakang. Tuh. Walaupun udah dipotong, tapi dipotongnya bener-bener ngukur ya, Om? Iya. Berapa senti, berapa ini, segala macam. Ini asik banget sih. Oke, selanjutnya nih. Eksterior udah, interior udah. Engine. Gue kasih lihat. Kita buka engine-nya. Oke. Ini yang bahaya, boy. Sangat-sangat bahaya. Beuh. Ini pakai apa? Hidrolik ya? Hidrolik. Bawaannya mobil, Om. Emang bawaan dari chrome? Iya. Kalau kalian bisa lihat, boy, ini mesin 1 JZ. Bahkan tadinya gue mikir ini 2 JZ. Tapi ternyata 1 JZ ya. 1 JZ. Dan sudah terinstal dengan turbonya juga, boy. Tuh. Aduh, nih. Diumpetin sama dia nih. Diumpetin, biru-birunya. Intercoolernya diumpetin. Ini gimana, Om, ceritanya sampai Om bisa swap engine ke 1JZ gini? Jadi gini, Om. Kita udah rubah eksterior nih. Kebetulan engine-nya sama sih, gedenya sama. Crown tuh sama, tapi gak sebanding kalau kita rubah body, kok mesinnya gak rubah gitu, Om. Oh, mesin dalam artian gak sebanding ini, ya body bagus tapi mesin bobrok gitu. Ya gitu, Om. Tampilannya gitu. Kebetulan di rumah ada mesin, Om. Mesinnya ini. Keren ya? Rumahnya dia ada mesin 1JZ. Gak kepake lagi mesinnya ya? Dicobain nih sini. Fitting dulu lah ya. Fitting dulu. Kebetulan dari workshop kita, bengkel kita, oke lah kita pasangin di sini. Bisa, akhirnya. Bisa. Akhirnya bisa, Om. Kepasang. Dan tapi emang benar-benar plug and play kah atau sampai gearbox-nya diganti? Oh, ini kan sama-sama mesin Toyota nih. Iya. Gearbox enggak, Om? Gearbox berarti masih pakai standar. Iya, pakai standar. Oke. Ketemu tuh ya. Ketemu. Gearbox-nya Crown sama 1JZ ketemu. Iya. Apa ada yang di custom lagi? Paling dudukannya, Om. Dudukannya di custom. Dudukan custom. Nah, kalau untuk engine mounting-nya berarti juga dirubah ya, Om? Dirubah, Om. Terus ini kan turbo nih, Om. Turbo kan terkesan dengan ketika kita custom turbo ya. Iya. Suka ada masalah atau trial error segala macam. Ini juga apakah ngelewatin masa-masa trouble error? Ada juga sih, Om. Trouble error kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah terlewati itu, Om, semua, Om. Jadi benar-benar mesin udah
Udah. Gres lah ya. Udah gres semua. Udah nggak ada masalah, bisa jalan dengan. Tinggal bejek aja, nggak bisa. Tadi gue nyobain, soalnya tinggal bejek nggak ada remnya ini mobil. Aduh. Ini gokil sih. Ini mesinnya aja nih, kalau misalnya kita beli tuh di harga berapa ya, Om? 30 juta kali ya sekarang ya? Mesinnya langka aja. Langka sih Om sekarang, ada sih, lebih lah. Lebih ya? Mungkin lebih. Gocap nyampe ya? Ada, nyampe lah. Mesinnya doang, gocap tuh, lu bayangin. Ini mesin gocap di rumahnya dia nganggur, nggak ada apa-apain, gua nggak ngerti. Terus di rumah lo ada mesin apa lagi Om? Ada yang nganggur nggak? Mesin Honda nggak ada yang nganggur, mesin Honda? Nggak ada Om, nggak ada Om. Oh nggak ada? Kalau ada pengen gue masukin nih ke Brio. Saya bilang nggak dipakai tuh main ke rumah Om, banyak siap. Lagi progres itu Om. Oh banyak mobil yang lagi dibangun? Lagi progress. Apa aja tuh mobil yang lagi dibangun? Kita lagi bikin yang suka mobil-mobil tua sih Om. Ada Willisnya Om, mobil Willis, tua. Jeep Willis, Willis. Tahun 44. Setir kiri, setir kiri. Setir kiri? Iya. Gua ada, Willis gua ada satu. Setir kiri. Terus ada juga kita bikin yang suka off-road nih. Off-road. Kita bikin, mesinnya juga. Turbular? Turbular, iya ada. Sebulan juga ada. Next time kita janjian kita main ke workshopnya Om Iman ya. Yuk, boleh. Selanjutnya Om, di bagian undercarriage-nya gimana nih? Kaki-kaki. Terot, long terot, asroda gitu-gitu diganti gak? Enggak Om, standar Om. Jadi masih standar semua? Masih standar. Masih standar semua ini, enggak ada yang dirubah Om. Oh. Nah, termasuk ke, apanya, brick ya? Belum. Shockbreaker-nya? Shockbreaker-nya masih standar Om. Standarnya punya Toyota Crown? Standar, iya. Berarti cuma velgnya aja yang diganti ya? Velgnya aja diganti. Oke. Okay. Om Iman. Berapa sih? Sinian, Om Iman sinian. Nah, ya. Om, berapa budgetnya Om buat bangun crown ini jadi keren banget kayak gini? Sekitar... Estimasi aja gak apa-apa? 7 lah. 700 lah. Hah? 700. 700? Iya. 700 juta? Iya. 700 juta? Iya. Estimasi? Kurang lebih lah, segitulah. 700 juta? Mobil kalau mau dijual harga berapa nih Om? Gak tahu nih berapa nih. Bangunnya 700 juta? Iya. Gua gak ngerti. Tapi itulah ya, dunia modifikasi itu emang seperti itu Boy. Jadi balik lagi, modifikasi itu tergantung dengan selera dan kebutuhan. Kalau misalnya kalian memang ada dana lebih dan kalian suka, ya gak apa-apa ya. Bangun sampai 700 juta, wah luar biasa. Om Iman. Nabung sih, nyicil. Nyicil sih? Nyicil. Berapa lama tuh prosesnya? Satu tahun Om. Oh, proses pengerjaannya selama satu tahun. Dengan budget 700 juta. Iya. Menurut gua sih worth it ya. Kalau gua punya duit juga gua bakal mau sih. Kalau menurut gua dengan harga 700 juta, nunggu satu tahun, hasilnya begini sih ini udah top. Keren. Keren Om Iman. Om Iman sekali lagi terima kasih banyak. Ya. Sukses banget nih ngebangun Toyota Crown-nya. Menurut gua ini Toyota Crown paling keren nih. Walaupun umurnya udah 42 tahun, tapi penampilannya buat nongkrong anak muda. Ya, udah kayak tongkrongan umur 20-an. Yaudah Boy, segitu dulu Boy. Om Iman sekali lagi terima kasih banyak. Sukses selalu buat Om Iman. Next time kita main ke workshopnya ya. Oke. Segitu dulu ya Boy. Gua Aldi Zudu Diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.